Pertama-tama marilah kita berkumpul di sini selanjutnya dengan seperti yang kita ketahui bahwa ini kegiatan ini dilaksanakan wakil rektor akan dilaksanakan selama 3 hari. Nah, kegiatan pada hari ini mengambil tema terkait dengan kita akan lakukan terkait dengan informasi orientasi SMI di luar diri. Ini peserta adalah berasal dari 12 orang, jadi 4 orang dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, Ilmu Ekonomi Umatulu 1945 NTT. Dan jadi dalam kesempatan ini saya direk kesempatan kepada sama serius tentunya kualitas pelaksanaan dalam acara ini. Demikian laporan si kami saya sampaikan. LP3M Kesudiana, Prof. Minas Sujaya, Pak Sekretaris, Prof. Alif. Juga saya benar, ya, saya salah. Prof. Suryadi, Dr. Ainul Guri, ya. Siapa lagi? Dan tentunya dari Universitas Kristen Indonesia mungkin menyusul ataupun dari ini satu dari MPT Universitas Persatuan Guru juga seluruh panitia 3M atas nanti mengambil manfaat dari apa-apa yang disampaikan oleh hal yang paling pokok dalam dijanjikan oleh perguruan tinggi. Nah, program dalam kegiatan implementasi penguatan mutu program studi kurang tinggi program tinggi kesempatan kali ini yang kita laksanakan di Pak Sekretaris, misalnya ada contoh-contoh praktek baik dan kami berharap Bapak Ibu dari jalur budaya mutu yaitu kemudian sebanyak-banyaknya menggali apa ya parisator, fasilitator mohon memberikan apa seperti menjadi rambu asuh. Ya, ke depan 1, 2, 3. Siap, 1, 2, 3. Gayanya enggak gitu. 1, 2, 3. Dan sekali 1, 2. Dan justru di sini letak ya penyamaan persepsi dan pembelajaran, dan hari ketiga Ibu Bapak bisa melihat langsung kami di Bukit Limbaran. Ceritakan pagi ini Bapak bagaimana menyiapkan evaluasi ya, yang lain juga membina yang lain. Lah kita kerjasama ini, Pak. Terima kasih. Kasih aplaus dulu, Pak. Saya senang aplaus saja. Terima kasih. Untuk mengingatkan apa hasil dari pertemuan di Sanur yang kita itu sudah bagus. Sudah dilaksanakan apa yang ditunggu. Terus sudah evaluasinya berarti itu. Apa? Oke, itu tadi itu. Iya. Aturan baru saja divisitasi oleh dan memang pada saat visitas itu ada temuan-temuan fighter assessor. Baik, Pak Rudi ya. Ya, terima kasih. Itu ketika kaitannya dengan mau akreditasi kalau dokumen di penetapan PPPP tadi. Iya. Itu susah kita. Memang kita bisa nama-nama perguruan program studi hal juga oleh kementerian begitu loh, tangan yang setelah ada pertemuan seperti ini. Tentang penjaminan mutu pendidikan ini, ya 62 tahun berarti Pak, gitu loh. Sekarang ini sudah memiliki, lalu sekarang diatur lebih mudah, jauh lebih mudah. Tetapi paling tidak kita bersama adalah pengaturan dari Permen di sini, peraturan Mendikbud Ristek, peraturan Menteri